Hai guys, hari ini aku mau kasih lihat baju dari Genbi Bali lagi. Kemarin itu dari Genbi 2023, sekarang dari Genbi 2024. Apa ya? Ta-da! Ini adalah baju PDH atau pakaian dinas harian kalau nggak salah ya kepanjangannya. Aku dapat ukuran M. Emang aku cari ukuran M dan kebetulan dapat ukuran M juga. Tara, ini kayaknya kayak baju-baju organisasi di kampus ya guys. Kalau di kampus aku di Undiksa biasanya aku organisasi gini juga sih bajunya. Ini, oh, kayaknya kebesaran deh. Omo. Oke, karena nanti pakainya di tanggal 12, jadi masih ada waktu buat aku kecilin. Tapi untuk saat ini kita coba-coba aja dulu. Tapi sebelum kita review ya ini. Di sininya itu ada Genbi Bali. Kemudian di belakangnya Generasi Baru Indonesia Provinsi Bali. Selain itu aku juga dapat ID card. Tada. Ini aku Yunika Dewi. Aku pakai bandu. Ini warnanya biru. Kalau yang kemarin aku dapat itu merah. Kalau yang kemarin kayak gini. Jadi sebenarnya lebih bagus yang ini sih menurutku daripada yang ini yang baru. Bagus juga sih, jadi nggak akan kena air. Kalau ini bisa kena air, tapi ini kayaknya kantnya lebih bagus daripada ini sih kayaknya ya. Kata juga ya. Apa sama ya? Tapi intinya aku lebih suka yang ini karena warnanya lebih merah. Ini kurang suka aku warna biru. Tapi dari desainnya juga beda. Kalau di sini tuh ada Agni Maya, itu kayak jargon atau tagline Genbi Bali 2023 gitu. Iya, aku dapat ID card. Oh my god, ini gede banget. Ini kegedeannya dah, harus aku kecilin. Coba ya kalian lihat ya, sebentar. Gede banget. Tapi gak apa-apa, masih bisa dikecilin. Daripada kekecilan gak bisa digedein kan. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Piong.